seperti itu, masih dikasih kupluk biar main rapi nggih, disawang manis, heeh, kayune oke. Ana kidu yeah, ha ha ha, eh Yogi Skandar. Halo bro. Hey. Halo. Kirim nanti, kirim nanti. Iki ceritane arep tak go nang Kota Tiwul. Tiwul Tenggalek. Iso-iso. Tiwul. Oke. Nang kono nang bose sing dikirimi tak kon masakne Tiwul. Pisan, panggah Tiwul. Taman Tiwul lek wong iki. Kita bagian lari atau ro Tiwul. Oke. Yo, lancar-lancar selalu ya. Yo. Alhamdulillahirabbil alamin, udah nyampe di weh pemandangannya Pak Tukang. Daerah mana nih? Karangan ya? Karangan. Karangan Trenggalek. Nah, Lur, barusan datang langsung inilah kediamannya Bos Heru, Karangan Trenggalek. Jadi kalau ke tempatnya kondang-kondang Mbah Carik Klebo, Pak, insya Allah lurus aja ke sana. Oke. Okay. Oh, enak titenane, Lur. Dhuwur jembatan pas lepas jembatan arah dari jalur provinsi. Itu. Gitu ya, Pak Tukang ya. Udah ya. Enak ya titenane. Oke. Okay. Tuh. Wah. Jan bose. Bose demen tril-trilan ya, An. Weh. Jan. Oke, okay, nanti kita Yogis tak ikut bantu-bantu menurunkan. Nanti kita temui beliaunya. Tuh. Pak, insya Allah ini Yogis langsung yang mburi ya. Kandang kan mesti mburi. Gitu. Pah. Jan gene cek akeh, Lur. Gene cek akeh. Pah. Kile paling bunyi api kile, Lur. Nah, dulur. Wah. Inilah. Ya kok manut mung nggih? Melu. Eh. Gua mulai ya, Lur. Oke. Lah. Wong kan yo demen, Lur. Dijak mulai ya, Lur. Gus Ton. Gus, gandeng iki ya, Gus. Piye karo yo iso demen ya ngene, Gus. Eh, ndak gelem ngaleh. Oke, okay. Ikuti Yogis terus. Yogis tak nurunkan. Nih masih dibawakan alat untuk mencari ketinggian pondasi. Gitu. Kayak ini laser, seret gitu aja. Nah, alatnya canggih, Lur. Alat ini moko yang order kandang ya, Lur. Hubungi ya bis sana. Nah, tiga wak nih laser. Garis nak seret. Apa wi? Tanpa nih. Sero. Wah. Aku enggak bisa nyongkol lo ya. Sik tahanan, Pak. Oke. Oke, dulur, penampakan kandang seduluran produknya Yogis Channel. Yuk kita temui gengnya geng. Gila pitek gila lor panggaket mau beh jan. Inilah nanti kita tanya. Eh, what this is? Oke. Okay. Halo Mas Heru. Mas, ini desanya masuk mana? Desanya sebenarnya, Mas.
Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Oh, Karangan. Yes. Gitu, Mas. Langsung aja, Mas Heru. Ini Yogis lihat loh, Mas. Jenengan ini peralatannya untuk ternak kok komplit. Chopper-nya juga sudah ada, nggih gitu. Terus kambingnya itu sudah berapa ekor, Mas? Itu jumlahnya. 5 ekor. 5 apa 6 itu tadi? 5. 5. Udah berapa tahun, Mas? Heru. Pemula ini masuk 1 bulan. Betul ya, 1 bulan ya, Mas Heru ya. Iya, masih 1 bulan. Terus gini, ini untuk inspirasi dulur-dulur kita yang mantau Yogis Channel, Mas. Kok berkeinginan, maksudnya kok senenge Yogis dengar-dengar karena jenengan sebetulnya ini perawat, Mas. Sebetulnya ajari mama basicnya gitu loh, maksudnya untuk kesehatan gitu. Terus kok langsung terjun ternak gitu gimana, Mas? Remen, Mas. Gitu ya. Ningali YouTube yang jenengan Mas Jack. Terus TV dulu. Remen kan loh. Nggih. Masih 1 bulan betul ya, Mas Heru ya? Masih 1 bulan. Wah, jadi ini Yogis lihat, mohon maaf. Ini kambingnya sudah 5 ekor. Jadi beli semua sudah seperti ini ya. 5 ekor. Dari mana, Mas sih, Mas? Kalau boleh tahu? Temen. Dari temen, Mas. Dari temen juga. Ya. Oh, gitu. Ini dulur. Wis ngerti wedus, Lur. Jenengan saya anu. Gitu. Jenengan lihat. Wah. Jenengan lihat. Usia berapa, Mas Heru, untuk yang jantan ini, Mas? 6 bulan, Mas. Masih 6 bulan ya, Mas? Ya, inilah itu, Lur. Wah, wah. Gitu. Ini apa memang dari bapak orang tua memang juga seneng ternak dulu itu, Mas? Kakek, Mas. Dulu. Kakek ya, Mas ya. Terus 2 tahun yang lalu beli 2 randu gitu loh. Nggih. 3 ekor ya. Dikasih ke rumah Mbak. Nggih, Mas. Masih 1 bulan. Lah, di sini masih 1 bulan. Ya, tapi di dekat jenengan kok sudah alat komplit, maksudnya untuk chopper-nya juga sudah ada. Gitu loh, Mas. Maksudnya memang full hijauan ya, Mas. Juga combor. Campur-combor, Mas. Oh, combor juga. Berapa jenis comboran, Mas? Kalau Yogis boleh tahu? Jenengan hijau, kacang hijau, ampas tahu. Sama kangkung kering, Mas. 4, Lur. Jadi wis memang memang seneng ya, Mas ya. Memang senengnya memang mohon maaf apa itu ternak lah gitu ya. Inilah dulur. Jadi sekali lagi ini desanya masuk desa Sumberingin, kecamatannya Karangan Trenggalek gitu ya, Mas. Jadi jalur mama lurus saja ke barat ini ke Kecamatan Suruh ya. Kecamatan Suruh. Oh, Doko lalu ke Panggul nggih, Mas. Gitu. Mas Heru, sebelum jenengan memelihara kambing, itu apa juga selain melihat YouTube-nya Yogis, Cek CMF, Kakak TV ya, Mas Sopian itu juga pernah melihat kontes gitu, Mas, maksudnya? Pernah sekali, Mas. Di ya. Daerah ada yang Panggul itu. Doko malahnya. Oh, Doko. Nggih. Memang dulur-dulur di sekitar Karangan memang sudah banyak ya, seperti itu. Oke, Mas, ini jenengan selanjutnya aja. Jadi ngerti kalau Yogis juga mohon maaf jualan kandang juga dari YouTube-nya Yogis juga. Terima kasih, Mas Heru ya, atas kepercayaannya. Moga saja kandangnya juga awet gitu ya, barokah. Terus yang menempati tentunya ternaknya juga ngremboko ya. Ini dulur, ini sebetulnya dulur kedepannya Mas Heru masih kalau lokasi masih luas, Lur. Jadi ini sudah disiapkan sendiri oleh beliaunya. Ternyata untuk atap ya, Mas ya. Untuk atapnya karena requestnya ke Yogis itu cuma apa itu gundulan, dulur. Jadi itu jenengan lihat. Ini nanti depan sini tinggal pasang palungan. Ini Pak tukangnya masang baut ya, Pak tukang. Oh, cek mbok baut, Jian. Wah, ini dulur. Jadi ukuran glogornya ini 6-10. Itu bautnya. Kasih 2 biar kokoh. Pintu itu samping. Terus ini, Mas,
Heru request, coba Pak Tukang. Yang ini kasih pintu samping, itu sekatnya, juga ada pintunya. Begitu. Gini Mas, ini langsung saja. Ini untuk persiapan kambing yang sudah ada atau dalam angan-angan itu tambah lagi Mas? Masih dalam angan-angan. Iya, maksudnya kalau ini kan sudah cukup lumayan tempatnya ini. Jadi yang penting sudah ada kandangnya gitu ya Mas Heru ya. Oke, memang corone wis diniati 100% sarap ternak gitu aja. Pun 100%. Nggih-nggih Mas Heru, monggo kalaupun Mas Heru nanti pas main-main atau ada waktu lewat Blitar nanti mampir ke Yogis atau di kediamannya Cek CMF ya Mas ya. Sing penting seduluran gitu aja Mas. Jadi sak wayah-wayah, sak umpama ya kadang maman jenengan kan pasti kawannya banyak lah. Jadi tamatan medis ini lor. Medis. Tapi beliaunya masih ternyata senengnya ternak. Jadi ditinggalkan leweh becek ternak. Berapa bersaudara Mas Heru kalau Yogis boleh tahu? Dua bersaudara. Jenengan nomor? Nomor satu nggih. Gitu. Terima kasih Mas Heru sekali lagi ya kepercayaannya pada Yogis Channel. Moga-moga ndang tambah neh. kandangnya ya mesti awet gitu Mas. Pak insya Allah engko sing ngenggeni kambinge ya benah, lek pomo ngono ya mesti ngetokne apik-apik mergo wis ngerti Mas. Dulur, Mas Heri sudah tahu spek kambing yang lumayan. Ini jantan usia 6 bulan ya Mas ya. Nah, ini jenengan lihat telinganya juga wis rata, Lur. Itu. Wah, goyong oleh lho, Lur. Wah. Jadi selain comboran pastinya juga hijauan ya Mas ya. Jenengan hijauan. Jadi wajib. Jadi comborannya satu hari satu itu satu kali atau dua kali Mas? Dua kali ya. Pagi sore ya. Pagi sore. Oke. Sekali lagi monggo dulurku. Ini dulur baru, ternyata memang baru beliaunya fair. Yogis tadi juga terkejut wong muni anyar kok weduse wis enek 5. Gek ya wis Yogis lihat wis koyo ngene iki lho lur lek milih wis anda kan ya wis jantan tinggal nanti ya doro ataupun induan nggih Mas Heru nggih. Sekali lagi monggo kalau pun ada waktu nanti main-main ke Blitar Cek CMF Yogis. Jadi mepet lah nanti main-main enggak apa-apa. Ora tuku ora apa-apa. Sing penting seduluran gitu loh Mas Heru ya. Oke Mas Heru, gitu aja nggih Mas. Nanti disambung lagi. Terima kasih waktunya. Nggih sekali lagi moga terima kasih atas kepercayaan jenengan pada Yogis Channel. Begitu Mas ya. Barokah untuk kandangnya. Gitu ya. sekali lagi testimoni Mas ya, puas ya dengan spek yang jenengan gitu. Jadi apa yang diomongkan Yogis cocok dengan yang dikirim Yogis gitu loh yang dipasang, oke. Ini requestnya seperti ini memangnya. Jadi gundul dulur. Jadi ndak full set. Karena ke depane itu sudah disiapkan kayu sendiri oleh beliaunya. Sebetulnya lor, sebetulnya lokasinya Mas Heru masih luas sekali. Ini bocoran sedikit, Pak Insya Allah. Ini nanti kalau sudah dibuatkan tempat untuk abrakan ini, pastinya akan dikasih kandang lagi. Begitu. Wes pol-polan iki dulur karangan. Gitu. Nanti sambung lagi. Ini masih masang baut, tinggal masang palungan sambil merapikan. Begitu ikuti Yogis terus dulur. Monggo. Alhamdulillahirrabbilalamin dulur, tinggal perapian. Inilah penampakan kandang gundul. Requestnya Mas Heru. Itu beliaunya di sana itu. Jadi kandang gundul itu cuma ndak pakai atap, Lur. Jadi
tiangnya tetap ukurannya tetap 10x10, ompaknya atau tumpun dompal juga tetap besar-besar seperti itu. Masih dikasih kupluk biar main. Oke. Nah, ini. Oke. Oke, kita temui, kita tanyakan kepada si pemesan alias bosnya Mas Heru Karangan gitu, Mas. Oke, Mas Heru, sekali lagi ini Pak Insya Allah tinggal 2%, tinggal perapian. Gimana Mas Nur Njenengan? Rapi, nggih. Disawang manis. Heeh. Kayune oke. Oke, terima kasih nggih Mas Heru nggih. Sekali lagi sehat selalu, sukses untuk njenengan sekeluarga. Oke, ini nanti selesai ini Yogis juga langsung pamit Mas nggih. Monggo kalau main-main ke Blitar nggih. Enggak apa-apa. Nanti lewat Rejo Tangan itu juga dekat Mas. Jadi dari arah sini boy lurus Tulungagung, lurus saja sampai Pasar Rejo Tangan gitu. Yeah. Nanti tinggal nyabrang udah sampai di gubuknya Yogis. Gitu Mas Heru nggih. Yeah. Oke, terima kasih.